Buletin didik 9 Oktober bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam hormat. Beberapa elemen penambahbaikan dimasukkan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 bagi memastikan pengoperasian institusi pendidikan swasta berjalan dengan lancar. Pengurusan institusi terbabit boleh juga menetapkan syarat yang lebih khusus dalam mengambil kira kepentingan bersama, khususnya dalam aspek keselamatan murid. Garis panduan ini disediakan berdasarkan prosedur standard operasi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia disediakan dengan mengambil kira Pelan Pemulihan Negara PPN sebagai langkah persediaan untuk pembukaan sekolah secara bersemuka. Beberapa perkara baru ditambah baik dalam manual ini dalam memastikan proses PDP dapat dijalankan dengan lebih yakin dan selamat. Antaranya vaksinasi guru, anggota kumpulan pelaksana, kaki tangan perkhidmatan sokongan. Ia melibatkan perkara yang perlu diberikan perhatian sekiranya terdapat guru, AKP ataupun kaki tangan sokongan yang tidak menerima ataupun belum lengkap vaksin. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, mereka yang belum menerima ataupun lengkap vaksin perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti dielakkan daripada bersemuka dengan murid dalam aktiviti pengajaran lah. Sehingga kini, lebih 90% guru dan kakitangan sekolah dan tadika swasta lengkap divaksinasi, sementara hampir 44% atau lebih 58,000 daripada 133,754 pelajar sekolah swasta berusia 12 hingga 17 tahun sudah menerima dos pertama. Selain itu, pemakaian pelitup muka juga diwajibkan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan saranan Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko jangkitan di kalangan warga sekolah. Satu perkara yang barulah dalam pelaksanaan garis panduan ini yang tidak terdapat dalam garis panduan 2.0, di mana aspek uji kendiri COVID-19 turut dititik beratkan, di mana kita nak memastikan tidak akan segera dapat diambil khususnya kepada murid ataupun guru ataupun kaki tangan yang bergejala semasa berada di institusi pendidikan. KPM turut menetapkan pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 ke atas mereka yang bergejala. Walaubagaimanapun, bagi sekolah swasta, kos untuk melaksanakan ujian kendiri ini, maknanya menyediakan kit kendiri seperti yang ada di pasaran, adalah tertakluk kepada perbincangan harmoni antara ibu bapa dengan pengurusan institusi pendidikan swasta. Semua institusi pendidikan swasta juga perlu melaporkan kes COVID-19 kepada KPM melalui satu modul dalam talian yang telah disediakan kementerian. Pembukaan institusi pendidikan swasta pada 3 dan 4 Oktober lalu melibatkan seramai 133,754 pelajar yang memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka. Dalam pada itu, selain sekolah berasrama penuh, KPM turut memperketatkan prosedur operasi standard SOP, pengurusan dan pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas MBK yang sudah kembali belajar bersemuka pada 3 dan 4 Oktober lalu. Menurut pengarah bahagian pendidikan khas KPM, Salma Jopri, MBK memerlukan pembantu pengurusan murid PPM di sekolah dan penambahbaikan SOP melibatkan jadual PPM. Pertama yang sekolah buat ialah mengatur jadual pembantu pengurusan murid ini. Jadi supaya bagi memastikan semua PPM. Jadi PPM ni dia perlu datang lebih awal. Sebab apabila murid tu sampai ke sekolah, katalah sampai di pintu pagar kalau dia naik kenderaan sekolah dan sebagainya. Yeah. Jadi mereka ini akan tunggu murid-murid ini dan bawa murid-murid ini ke bilik darjah. Selain itu, bagi MBK yang dihantar ke sekolah oleh ibu bapa dan mempunyai ketidakupayaan fizikal, pihak sekolah menyediakan laluan pandu lalu khas atau drop-off point sebelum mereka disambut oleh PPM untuk dihantar ke kelas masing-masing. Jelas Salma, KPM memberi perhatian lebih kepada sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi melalui sesi pemantauan yang kerap sejak sekolah mula dibuka sehingga kini. Ia bagi memastikan khidmat bantuan dan nasihat diberi secukupnya kepada sekolah. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa positif membentuk usaha dalam menjalankan aktiviti fizikal dan sukan biarpun dikala negara berdepan pandemik COVID-19. Di samping mengekalkan gaya hidup aktif dan sihat, program yang dijalankan menjadi platform intervensi dalam mengurus masalah obesiti di kalangan pelajar sekolah. Masalah obesiti dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian kerana obesiti boleh meningkatkan punca pelbagai masalah kesihatan.
Jika dirujuk dalam satu kajian mengenai morbiditi dan kematian yang diterbitkan oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC, ternyata pandemik ini juga dikaitkan dengan kenaikan berat badan dalam kalangan kanak-kanak. Penyelidik mendapati kadar perubahan indeks jisim badan ataupun BMI kanak-kanak meningkat hampir dua kali ganda dari bulan Mac hingga November 2020 berbanding tempoh sebelum pandemik COVID-19. Justru semua pihak berperanan dalam menyokong dan mempromosikan program kecergasan Satu Murid Satu Sukan Peringkat Kebangsaan 2021 sebagai salah satu usaha menangani obesiti dalam kalangan murid. Menyahut seruan itu, program-program seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih diteruskan dengan platform berbeza menjadi medium penggerak ke arah gaya hidup murid yang aktif dan sihat. Pelaksanaan aktiviti sukan ini perlu mengikut kesesuaian tempat, ruang dalam kawasan sekolah dan kemudahan peralatan dengan mengambil kira penjarakan fizikal, sementara aktiviti sukan secara dalam talian masih diteruskan. Dengan berfokus kepada kesedaran tentang kepentingan amalan gaya hidup sihat, program kecergasan KPM diyakini dapat memberi kesihatan mental dan fizikal yang baik kepada pelajar dan warga pendidik. Menyedari kepentingan melahirkan juara di Temasya Sukan Antarabangsa, kerajaan melancarkan program Talent Identification and Development, MyTID KPM-KBS, melalui kerjasama antara KBS dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, program itu dijangka dapat membantu penyertaan bakat-bakat baru seawal usia 7 tahun dan mengurangkan risiko keciciran bakat. Program MyTID KPM-KBS ini dianggarkan melibatkan seramai 500 orang guru tenaga penguji terlatih, dikenali sebagai Talent Eagle, serta sasaran penyertaan seramai 60,000 orang murid dari sekolah rendah tahun 1 hingga 6 yang melibatkan semua pejabat pendidikan daerah mengikut zon. Beliau turut melancarkan pelan tindakan wanita dalam sukan yang menggariskan objektif, strategi dan inisiatif yang terancang ke arah memperkasa pelibatan dan penyertaan wanita dalam pelbagai bidang sukan ke arah menjadikan pembangunan sukan negara yang lebih inklusif dan seimbang. KBS juga jelas beliau sedang menggubal pelan tindakan industri sukan negara yang bersifat komprehensif bertujuan menjadikan sukan sebagai sumber baru dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara seiring perkembangan peringkat global. Beliau berucap merasmikan Hari Sukan Negara HSN 2021 di Putrajaya pagi tadi. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali. Dalam pada itu, setelah ditangguhkan tahun lalu akibat COVID-19, HSN 2021 julung kalinya diadakan dengan mengetengahkan konsep program sukan secara maya dan bersifat community-centric, iaitu aktiviti dilaksanakan tidak memerlukan fasiliti atau peralatan khusus di sesuatu lokasi, mudah dipelajari dan boleh dilakukan bila-bila masa. Sementara itu, Perdana Menteri turut memberi bayangan lebih banyak aktiviti sukan dan riadah akan dibuka selepas kelonggaran pertama diberikan bermula 9 September lalu. Menurut beliau, sejak kelonggaran itu, aktiviti sukan semakin rancak. Malah lebih 1.4 juta peserta telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan termasuklah sukan bermotor dan sukan ekstrim. InsyaAllah akan lebih banyak keizinan yang bersesuaian dengan faktor kesihatan akan diberikan pada masa hadapan. Sebab itu, sepanjang tempoh bersukan dan beriadah, teruslah mematuhi SOP yang ditetapkan demi nyawa dan kesihatan seluruh keluarga Malaysia. Beliau berharap keluarga Malaysia menjadikan sukan dalam norma baru sebagai amalan harian untuk kekal sihat, aktif dan cergas. Di Selangor, Kerajaan Negeri memperkenalkan Hari Selangor Bersukan HSB 2021 di Bukit Jugra. Sama seperti Hari Sukan Negara, sambutan Hari Selangor Bersukan juga akan diadakan pada hari Sabtu, minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Antara aktiviti yang diadakan adalah fun run 3 km ke puncak Bukit Jugra, senam robik, pertunjukan paragliding, pertunjukan jump rope dan pelancaran larian fit mental.
Di Negeri Sembilan, sambutan Hari Sukan Negara berlangsung meriah walaupun dalam SOP ketat. Lebih 50,000 peserta di 8 daerah mengambil bahagian termasuk 12,000 di Seremban. Mereka yang hadir lengkap divaksinasi, mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Negeri Sembilan antara negeri yang telah pun memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN. Sambutan Hari Sukan Negara 2021 di Johor pula diadakan di Kota Iskandar. Menteri Besar Johor Dato' Hasni Muhammad mengumumkan peruntukan lebih RM12 juta bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan sukan sekaligus melahirkan lebih ramai atlet pelapis pada masa depan. Ia termasuk RM5 juta bagi program Grid Johor 2030, RM2.53 juta bagi program pembangunan atlet pelapis serta RM2.5 juta bagi Majlis Sukan Daerah dan Persatuan Sukan Negeri Johor. Ipoh menjadi lokasi utama bagi sambutan Hari Sukan Negara di Perak. Kerajaan negeri menyasarkan 230,000 peserta menyertai pelbagai aktiviti sukan antaranya badminton dan larian secara maya. Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad juga melihat keperluan untuk menambah lorong berbasikal di negeri itu. Ia berdasarkan kecenderungan minat dalam kalangan remaja di Perak. Dalam pada itu, sambutan turut berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan di Panji, Kota Baru, Kelantan. Dirasmikan oleh Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob dengan cara tersendiri, pelbagai acara diadakan antaranya sepak raga dan senam robik. Ratusan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu ditingkatkan kepada 60% bagi memastikan negara mempunyai bekalan bakat yang mencukupi dalam bidang berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Ada Baba berkata, kementeriannya mengambil berat mengenai peratusan pelajar dalam bidang STEM kerana ia akan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara. Hari ini, semua negara berlumba-lumba menghasilkan ilmu sains dan teknologi baru yang lestari, mampu milik dan selamat sejajar dengan visi Sustainable Development Goals Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ingin dicapai pada tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pada peringkat akhir pertandingan National Science Challenge NSC 2021 Piala Pusingan Perdana Menteri yang diadakan secara maya siang tadi. Katanya visi berkenaan dapat dicapai menerusi pembudayaan sains dan teknologi. Kerajaan juga melalui pelbagai agensi sentiasa komited membantu membudayakan seterusnya membangunkan sebuah masyarakat progresif yang mendukung sains dan teknologi. Beliau turut mempelawa institusi pengajian tinggi dan sekolah bagi berkolaborasi dengan MUSTI melalui agensinya untuk memantapkan bakat STEM negara sekaligus mewujudkan kerjaya berasaskan sains dan teknologi pada masa akan datang sejajar dengan peredaran masa dan keperluan manusia. Dalam pertandingan berkenaan, Kolej Yayasan Saat Melaka dinobatkan juara NSC 2021. Bermula esok, Petroscience The Discovery Center akan membuka semula pintunya kepada umum. Pembukaan semula operasi adalah sejajar dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan untuk membenarkan operasi Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga di bawah Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN untuk semua pengendali dan pelawat yang lengkap divaksin. Justru untuk memastikan kesihatan dan keselamatan pengunjung dan kaki tangannya, Petroscience telah melakukan pembersihan dan pembasmian kuman dan memastikan semua kaki tangan menjalani ujian COVID-19 sebelum pembukaan. Semua langkah keselamatan dan pencegahan juga ditingkatkan bersesuaian dengan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Petroscience dibuka pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 9.30 pagi hingga 5.30 petang dengan kemasukan terakhir pada jam 4 petang. Pada hujung minggu, cuti umum dan cuti sekolah ia akan dibuka dari jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang dengan kemasukan terakhir pada 5 petang. Untuk memastikan pengalaman lawatan yang selamat,
Petrus Sains akan menghadkan slot lawatan pada kapasiti kurang daripada 50% dan melaksanakan langkah-langkah jarak fizikal yang ketat. Hanya individu yang telah lengkap di vaksin sahaja yang dibenarkan untuk mengunjungi Petrus Sains. Individu yang mempunyai vaksin yang memerlukan dua dos seperti Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac mesti menyelesaikan 14 hari selepas vaksinasi dos kedua mereka. Sementara mereka yang mempunyai vaksin satu dos seperti Johnson & Johnson atau CanSino mesti menyelesaikan 28 hari setelah vaksinasi mereka. Jadi sama-sama kita menjaga SOP untuk kepentingan bersama. Bertemu kembali. Terengganu masih menyimpan banyak rahsia destinasi menarik termasuk Pulau Tenggol yang kurang dikenali pelancong berbanding pulau peranginan yang lain. Justru pulau itu kekal kaya dengan khazanah alam termasuk hutan dara dan hidupan marinnya. Wartawan Muhammad Isha Abdul Langah ke Pulau Tenggol baru-baru ini ada laporannya. Pulau Tenggol berkeluasan kira-kira 50 hektar dengan jarak sekitar 30 km dari muara Sungai Dungun. Ketika perjalanan dengan bot yang mengambil masa sejam, kehadiran sekumpulan ikan lumba-lumba ibarat menyambut pengunjung ke pulau ini. Perairan ini turut menyimpan rahsia antara lokasi terbaik untuk menyaksikan hiu paus. Kurangnya promosi pihak berwajib menjadikan Tenggol kini ibarat permata yang tersembunyi. Kita harap-haraplah kalau kita punya federal government kalau boleh buat promosi untuk Pulau Tenggol bukan hanya TCB tapi untuk semua orang. Taman laut dan maritim ramai rajinlah meronda di kawasan Pulau Tenggol ni. So kalau bagi yang taman laut tu dan maritim dia akan tahanlah bubuk nelayan walaupun berdaftar. Khazanah pulau ini termasuk hutan simpan berkeluasan 27 hektar. Yang menjadi habitat spesies punai putih dan burung hijrah. Pejabat Perhutanan Terengganu juga proaktif dengan mewujudkan peta ekologi hutan simpan dara bagi aktiviti kajian. Ini terutama kalau Wijayat itu kita kenali sebagai peta balau laut, iaitu salah satu spesies yang komersial juga. Dan selain daripada itu, kita dapat juga di sini terdapat spesies-spesies dari segi spesies meranti. Tarikan utama pastinya aktiviti selam scuba di 20 tapak selaman seperti di Batu Tokong Laut, Teluk Aitawar, Teluk Raja Wali, Tanjung Saranlang dan Batu Cacak. Pihak kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri perlu memainkan peranan dalam mempromosikan pulau ini ke satu taraf yang lebih baik berbanding pulau-pulau peranginan yang lain. Ya, kerana Pulau Tenggol ini terdapat hutan yang berusia lebih daripada 200 tahun dan juga khazanah hidupan marin yang paling cantik berbanding pulau-pulau lain. Laporan Muhammad Isa Abdul Langah. Sebagai rempah paling mahal di dunia, harga saffron tulen boleh mencecah RM40,000 sekilogram dengan sebanyak 150 kuntum bunga diperlukan hanya untuk mendapatkan 1 gram saffron. Apa yang membuatkan rempah ini sangat mahal? Saffron adalah stigma merah bagi bunga Crocus sativus. Setiap bunga Crocus ini mempunyai 3 stigma kecil yang perlu dipetik dengan berhati-hati menggunakan tangan. Tiada mesin yang dapat melakukan kerja-kerja halus dan sangat teliti untuk menuai benang nipis ini. Jumlah saffron yang diperolehi bagi setiap bunga hanyalah 0.006 gram. Untuk mendapatkan 1 kilogram saffron yang berkualiti tinggi, ia memerlukan kerja buruh manual yang sukar selama 40 jam. Saffron yang paling mahal biasanya terdiri daripada bahagian hujung stigma bunga. Bagi grade yang lebih berkualiti, helaian kuning stigma dibuang, meninggalkan hanya sehelai saffron panjang berwarna merah. Rasa saffron bergantung kepada hujan, suhu dan tanah. Saffron Kashmir dikenali sebagai saffron yang paling berkualiti tinggi di dunia. Walaupun tanaman ini memerlukan kerja yang sukar dan kawasan yang luas, namun ia mendapat permintaan yang tinggi. Lebih daripada 200 metric ton helaian saffron dituai setiap tahun di seluruh dunia, melibatkan 30 bilion bunga.
Sukan, Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong dianugerahkan darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS yang membawa gelaran Datuk sempena ulang tahun kelahiran ke-85 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud hari ini. Pemenang pingat perak dan gangsa temasya Sukan Olimpik berusia 28 tahun itu antara 1,326 penerima darjah kebesaran dan pingat. Untuk rekod, Datuk Pandalela memenangi pingat perak di Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016 bersama Cheong Jun Hong dalam acara 10 meter platform seirama. 4 tahun sebelum itu, di Sukan Olimpik London 2012, atlet kelahiran Bau Sarawak itu meraih gangsa dalam acara 10 meter platform individu. Sekaligus muncul atlet wanita pertama negara memenangi pingat di Sukan Olimpik. Datuk Pandalela turut memenangi pingat emas pada kejohanan Piala Dunia Terjun Final Sukan Commonwealth dan Sukan Sea. Dengan anugerah ini, semangat dan motivasi Datuk Pandalela pastinya bertambah, terutamanya menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Pemain Liga Perdana Inggeris EPL mendominasi senarai pendek 30 pemain untuk anugerah Ballon d'Or. Ia turut menyaksikan pencalonan penyerang sensasi Manchester United yang juga pemain terbaik dunia 5 kali, Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah menjadi wakil tunggal Liverpool dalam senarai 30 pemain yang menampilkan 14 pemain dari Liga Perdana Inggeris. Naib juara Euro 2020 England diwakili penyerang terkemuka Harry Kane, selain Phil Foden dan Raheem Sterling. Jorginho yang membantu Chelsea menjuarai Liga Juara-Juara Eropah menyertai kelompok terbaik dunia itu di samping rakan sepasukan N'Golo Kante dan Mason Mount. PSG yang kini memiliki pemenang 6 kali Lionel Messi turut tersenarai bersama rakan sepasukan lain iaitu Kylian Mbappe serta Neymar. Turut disenaraikan ialah penyerang Real Madrid Karim Benzema, penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski dan peledak Borussia Dortmund Erling Braut Haaland. Acara berprestij Ballon d'Or itu akan diadakan di Paris pada 29 November depan. Pandemik COVID-19 bukan menghalang untuk rakyat Malaysia kekal cergas. Jadikan sukan sebagai budaya ke arah gaya hidup sihat dan aktif. Selamat Hari Sukan Negara. Saya Fazlani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.